kanan. Bang. Dikai. Kanan dulu belum penetra. Mel, kasung. Oke, yuk, mulai yuk. Panes, gimana perasaannya Panes akhirnya murni? Yang pastinya bersyukur, alhamdulillah banget udah bisa bebas, udah bisa berkegiatan lagi, bisa melanjutkan hidup yang baru, lebaran yang baru. Ya, pasti bersyukur lah udah gak ada beban. Senang ya sama nih? Senang lah pastinya. Pastinya senang lah. Hari ini gimana Kak, didampingi suami juga dari sini? Ya hari ini cuma ngambil surat tempat aja karena kemarin aku dapat asimilasi menjalani di rumah hukumannya gitu. Dan sekarang aku udah bebas murni ngambil suratnya ke lapas. Ada nazar nggak? Kenapa? Ada nazar. Nazarnya sih ya pengen ini sih pengen punya anak lagi. Kemarin ngomong sama mas pengen program anak lagi lah. Tuh ada mas ini pengen punya anak cewek. Ya, jadi ya insya Allah lah nanti bisa nambah lagi. Amin. Iya, kembali beraktivitas lagi. Hari ini udah mulai-mulai. Hari ini udah mulai ya? Udah mulai. Ya udah mulai bisa syuting lagi sih. Kemarin kan belum bisa syuting, cuma bisa apa kerja di rumah aja. Terus segala macam sekarang udah bisa syuting. Kak Bibi ngizinin syuting lagi? Yang ngizinin syuting lagi kemarin dia juga ngomong, Mas, kayaknya kalau dagang sekarang kan situasi lagi pandemi juga, nggak terlalu ini, aku masih pengen di dunia entertain lagi, tapi syaratnya ya udah sesuai dengan protokol kesehatan aja sekarang, karena kan ada gala juga di rumah, ada bayi juga gitu, jadi harus tetap jaga kesehatan banget. Ya pastinya aku banyak bersyukur sih gitu karena Tuhan masih titipkan rezeki, mungkin itu rezeki anak aku tapi lewat aku dan Mas Didi gitu. Di saat ini kan semua orang itu susah ya cari uang, cari makan aja tuh susah gitu ya. Aku harus banyak-banyak bersyukur, harus banyak-banyak rendah diri lah gitu menatap rezeki dari Tuhan. Bang Sandi, mau nanya sedikit soal hukumnya, masih ada proses administrasi lagi yang harus dilalui oleh Vanes nggak sih? Oh ini aja, nggak kemana-mana lagi. Oh udah langsung pulang berarti? Udah langsung pulang, langsung bebas hari ini. Anakku lagi sakit soalnya mau tumbuh gigi, jadi lagi demam. Tadi juga ya, dikasih jamur nih dari orang-orang lapas di dalam ini, hasil karya orang-orang, hasil panen mereka di dalam, baik Jelina Sondak, Vanes, segala macam nanam ini kemarin dan udah mateng. Barusan dikasih. Kasih ya. Galau udah bisa jalan? Aduh. Belum, masih 6 bulan, masih lagi belajar mulai makan, mulai nasi gitu ya. Mungkin mau tumbuh gigi juga, jadi lagi pilek sama demam sih. Jadi lagi gak bisa ditinggal lama-lama. Bapak? Galau ke bawah, biasanya di mobil. Karena kan gak bisa jauh dari ibu sama bapaknya. Kalau ditinggal pasti nangis di rumah gitu. Jadi mau gak mau dibawa kan, karena masih asyik juga. Oh masih. Bapak Anies di dalam sama Mbak Angelina Sondak juga satu kamar apa gimana? Enggak satu kamar, cuman bareng. Bareng. Nah. Sempet nanam ini bareng juga sama beliau. Iya, karena kan memang Mbak Angelina Sondak aktif di perkebunan ya, taman itu emang yang ngurus Mbak Enggi gitu. Jadi ini semua hasil karyanya mereka-mereka juga. Ya. Buka lapas juga sih. Buka lapas juga ikut nanam. Kan ketemu Luna juga enggak sih? Oh, enggak. Mungkin dia di sebelah ya, di Luna. Ini kan lapas. Banyak sih kegiatannya olahraga. Aku sih kegiatannya olahraga di dalam karena badannya harus gerak ya. Kalau nggak gerak sakit badan. Olahraga terus ada pengajian juga tiap hari Senin sampai Jumat ada pengajian. Satu minggu biasanya olahraga senam, ada tenis, ada volley gitu. Ada bimbingan kecantikan juga, ada salon di dalam gitu. Jadi di sana bisa luluran, bisa merawat diri lah. Jadi kita keluar-keluar langsung cantik gitu. Panes, Mbak Angelina Sunak gimana keadaannya di dalam? Mungkin sempat cerita-cerita apa gitu? Oh enggak, ya baik-baik aja sih. Maksudnya ya biasa aja, sekedarnya aja gitu. Udah ya. Kamu tahu nggak Mbak Angelina, Angelina Sunak kapan bebas ya? Kenapa? Angelina Sunak kapan bebas? Aduh nggak tahu aku. Mungkin sempat cerita-cerita. Thank you semua. Oke siap, makasih. Kok panas? Potong dong, Bang.
aman tuh. Aman. Aman.